Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih di sini yang sering banget meminta-minta bintang atau kejora? Nah, aku mau memberikan sebuah penjelasan penting buat kalian semua yang sering melakukan hal tersebut. Apa sih efeknya buat kita semua yang sering melakukan hal tersebut? Nah, kalian simak video aku dari awal sampai akhir ya. Karena di sini kita sedang diskusi dan ingin mengembangkan akun kita sendiri. Gimana sih akun kita ini tetap berkembang dan kita harus tetap mencari ilmu di dalamnya agar kita selalu mengetahui mana yang diperbolehkan oleh pihak Meta dan yang tidak. Oke, kalian simak baik-baik ya. Buat teman-teman, siapa nih di sini yang sering banget ingin kejora? Ayo ngaku. Atau suka dibilang suka membuat postingan dengan cara meminta-minta kejora, maupun ikut kuis dengan cara diiming-imingi kejora. Nah, dari sini kalian harus pahami ya teman-teman, kalian tidak diperbolehkan untuk melakukan itu semua ya. Karena itu tidak direkomendasikan oleh pihak Meta. Sebab dengan secara tidak langsung kita ini memaksa untuk diberikan kejoranya. Dan bisa disebut sebagai spam kejora. Sebisa mungkin kalian fokus dengan konten kalian ya teman-teman. Nah, kalian buat konten semenarik mungkin yang bisa menarik perhatian orang-orang agar orang-orang tersebut mau memberikan kejoranya dengan sukarela atau dengan cara mengapresiasi karya kalian. Jadi, jika ada orang-orang atau teman-teman yang ingin memberikan kejora dengan iming-iming kuis, kalian pun jangan ikut-ikutan ya teman-teman. Karena jika kalian terkena spam, maka disitulah kalian akan merasa menyesal. Soalnya hanya pihak Meta lah yang tahu berapa lama kalian mendapatkan pelanggaran tersebut. Jadi cukup dipahami ya dari sini. Mudah-mudahan kalian pun tetap mengembangkan akun kalian dan karya-karya kalian. Sukses selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.